Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel Purobet, channelnya para peternak dan pekebun. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas bagaimana cara agar kenari paut bisa lebih cepat gacor. Tapi silahkan simak dulu videonya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya aturkan banyak terima kasih. Semoga channel ini selalu bermanfaat bagi kita semuanya. Oke teman-teman, saya akan membagi pengalaman saya setelah merawat anakan kenari. Mungkin banyak yang bilang merawat kenari itu ada yang bilang susah, ada yang bilang mudah. Tapi dengan cara kita telaten, kita akan bisa mendapatkan kenari yang gacor walaupun di usia muda seperti itu. Jadi kita akan membuat pengalaman saya, akan memberikan pengalaman saya kepada teman-teman semuanya merawat anakan kenari supaya lebih cepat gacornya ya. Yang pertama simpel saja ya. Yang pertama, yang penting telaten, dan yang kedua sabar dalam merawat kenari tersebut. Oke, biasanya setiap hari yang pertama kita lakukan adalah setiap hari menjemur anakan kenari ataupun paut kenari tersebut. Pada waktu pagi sekitar pukul 7 ataupun 8 terserah, yang penting tidak lebih dari jam 10 pagi. Jadi setiap hari kita keluarkan, kita menjemurnya jangan terlalu lama, sekitar 10-15 ataupun 30 menit terserah teman-teman. Setelah itu, setelah kita biarkan penjemuran dengan sinar matahari pagi, saya sarankan untuk jam 7 ya, jam 7 atau jam 8, jangan terlalu siang, karena dari fisiknya kenari memang berbeda-beda, tapi lebih amannya kita bisa menjemurnya sekitar jam 7 sampai jam 8. Tapi jangan terlalu lama-lama. Maksimal itu 30 menit saja. Setelah kita jemur nanti kita angin-anginkan dulu. Jadi kita taruh kena sinar matahari, tapi di bawah. Taruh di bawah, berikan cepuk mandi sendiri, nanti biar kenari itu mandi. Setelah kenari itu mandi, ataupun kalau memang tidak mau mandi sendiri, belum bisa mandi sendiri, kita bisa memandikan burung tersebut dengan cara spray, ataupun yang penting airnya jangan terlalu deras, kita embunkan saja seperti embun itu ya, yang air kecil-kecil. Jadi kita sampai basah, setelah itu kita anginkan saja, jangan dijemur lagi. Setelah selesai mandi, setelah kering, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu memberikan pakan. Memberikan pakan ini sangat penting. Setelah kita jemur dan mandikan, kemudian kita beri pakan, sebaiknya kita berikan pakan F. F-nya apa? Yang pertama adalah harus ada, itu adalah sawi. Entah sawi hijau ataupun sawi putih, itu harus setiap hari harus ada. Dan untuk kombinasinya kita bisa memberikannya dengan buah selainnya seperti apel ataupun buah apa itu namanya? Gambas ataupun lainnya seperti itu ya. Tapi untuk sawinya itu dikasih setiap hari. Dan untuk telur puyuh jangan terlalu sering, seminggu paling maksimal 2 kali saja, jangan terlalu sering karena proteinnya itu terlalu banyak, kemungkinan akan membuat penggemukan pada burung paut kita. Jadi untuk telur puyuhnya sebaiknya jangan terlalu setiap hari, tapi untuk telur puyuhnya seminggu 1 kali ataupun maksimal 2 kali seperti itu ya. Kemudian setelah kita lihat proses seperti itu, kita biarkan saja 30 menit. Nanti setelah itu kita kerodong. Dan pada waktu pengerodongan ini kita tempatkan di tempat yang sunyi. Kita jauhkan dari burung-burung yang bervolume keras. Jadi kita taruh di dalam rumah ataupun dalam kamar yang tempat sepi. Kemudian kita bisa memberikan masteran. Dan untuk masteran seperti ini tergantung apa mau kita masteran. Setelah pemasterannya itu jauh usah lama-lama, maksimal 2 jam saja sudah cukup. Tapi biasanya saya cuma 1 sampai 1,5 jam. Jadi saya enggak menggurui ataupun menyalahkan orang yang memasteri 24 jam full, tapi menurut pengalaman saya, kalau memasteri burung 24 jam biasanya malah enggak berhasil. Jadi
dengan volume yang agak kecil, sayu-sayu seperti itu, tapi tidak terlalu sering. Jadi pagi setelah proses seperti itu kita mastery, setelah itu biarkan dikerodong dan dalam kesunyian, dalam maksudnya dalam setelah masterannya selesai 1 sampai 2 jam ini, setelah selesai kita matikan volumenya. Kemudian kita biarkan saja di situ, nanti jam sekitar jam 4 sore kita nginainkan, kita taruh di luar. Seperti itu ya. Kita taruh di luar. Setelah itu jangan dimandikan. Jadi mandi sore saya tidak pernah melakukan mandi sore untuk kenari. Jadi untuk kenari paut ya, kenari paut tidak saya mandikan sore. Jadi cuma saya angin-anginkan saja, nanti setelah jam 5 sekarang sudah petang ya kalau di sini ya. Kalau di teman-teman kalau jam 6 masih cerah tuh nggak apa-apa, yang sini kalau daerah saya ini jam 5 sampai jam setengah, jam 5 seperempat itu biasanya sudah agak gelap. Jadi setelah itu saya kerodong kembali, kemudian saya taruh ke tempat sunyi-sunyi juga, karena untuk lingkungan sini ini musolanya pakai speaker ya, jadi kalau azan terdengar. Saya belum memasteri, tapi setelah habis maghrib ataupun habis maghrib nanti saya setelah kumandang azan itu sudah selesai, saya kasih masteran lagi. Jadi saya kasih masteran lagi dan nanti biasanya sampai azan ngisa itu saya berhentikan ataupun saya hentikan. Jadi minimal 1 jam gitu kalau untuk sore hari. Dan yang kita lakukan lagi setelah masteran, dan kita ulangi seperti itu, kita ulangi lagi besoknya pagi, kita buka seperti yang saya paparkan ke depan tadi. Oke teman-teman, itu pengalaman saya. Dan untuk teman-teman yang sependapat ataupun yang kurang sependapat, saya mohon maaf, karena itu pengalaman saya dan saya tidak mengguri teman-teman yang mempunyai cara berbeda. Tapi yang jelas itu pengalaman saya dan saya lakukan seperti itu, alhamdulillah berhasil. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba ataupun mempraktekkan saya, silakan. Tapi untuk teman-teman yang kurang setuju, silakan, ataupun ada kekurangan dari perawatan kenari saya, bisa tulis di kolom komentar, insya Allah saya akan menanggapinya. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan juga boleh tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, seperti dulu video dari kami, dan jika teman-teman juga video dari kami, silakan teman-teman share ke teman-teman kamu, siapa tahu ilmu ini juga bermanfaat bagi mereka. Dan satu lagi, untuk Puro BF ini kami memberikan wadah tersendiri bagi teman-teman yang menyukai tumbuh-tumbuhan. Silahkan Anda subscribe channel kami yang terbaru di Ragam Tani ya. Ragam Tani, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat, jadi tidak campur-campur yang ini untuk peternakan, nanti yang Ragam Tani untuk perkebunan, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Salam Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Salam Puromania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.